لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارزقنا علما نافعا رزقا طيبا وعملا تقبله. وأصلح لنا شأننا كله. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قلت له جدك جمع بارك الله لي ولكم. ثم ما بعد، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام سبل سلام كتيكا صلاة. وقال لرجل ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dengan sanat yang sahih dan yang lain artinya ini pernah kita bahas di sini ya itu hadis Mu'ad yang masyhur yang dia salat isya mimpin salat isya radhiyallahu anhu pada kaumnya baca al-baqarah maka ada seorang laki-laki yang keluar dari jamaah salat isya kemudian dia salat sendiri dan pergi setelah itu setelah itu Mu'adz radhiyallahu anhu dilapori bahwa ada seorang laki-laki yang keluar dari jamaah dari salat isya berjamaah maka beliau mengatakan dia munafik Ternyata anak laki-laki itu mendengar perkataan itu Sampailah berita itu Maka dia lapor kepada Rasulullah SAW. Nah, di antara dialognya Nabi SAW dengan laki-laki itu Mata lebih Ini Nabi bertanya kepada laki-laki itu Apa yang kau baca doa dalam salat Maka laki-laki itu menjawab atas syahad. Jadi aku mengucapkan tasyahud itu apa? Tahiyat. Setelah tahiyat, ini rakaat terakhir atau rokaat kedua atau rakaat terakhir. Tsumma ini rokaat terakhir. Tsumma as'al Allah al-jannah. Setelah itu aku minta kepada Allah syurga. Dan aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Ini dia baca sebelum salam Allahumma inni asal jannah wa bi dalam satu riwayat tiga kali baca ini tiga kali setelah itu laki-laki itu berkata kepada Rasulullah adapun saya wallahi saya tidak tidak sebagus doa doamu yang tersembunyi wahai Nabi ya dan doa yang diucapkan oleh Mu'adz. Dan dana an yatakallama ar-rajulu bi kalamin tasma' aw tusma' naghmatuhu wa yufham. Nah, dan dana itu artinya seorang yang mengucapkan suatu kalimat yang sebelahnya orang tidak tahu, tidak mendengar, Bahkan mungkin tidak paham Dan itu yang sering di Diucapkan doa-doa ini Oleh pemuda ini Anak mu, apa laki-laki ini Itu minta sama Allah Dua hal Berlindung kepada eh, Minta sama Allah syurga Dan berlindung kepada Allah dari api Api neraka Ya. Setelah itu Rasulullah SAW menjawab Ini di sekitar syurga dan neraka kita berdoa. Minta sama Allah syurga dan kita berlindung kepada Allah dari api api neraka. Ini Nabi SAW membenarkan ucapan laki-laki itu bahwa kita juga seperti kamu. Allah membaca Allah ini asalukal jannah

3 marat. Qalat al-jannah ya rabb in 'abdak sa'alaka al-jannah. Fa jannah Ini jika seorang hamba meminta kepada Allah syurga sebanyak tiga kali. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Dalam wa'firi riwayat, dalam satu riwayat 7 tujuh kali. Baca itu Allahumma inna salakal jannah sebanyak tujuh kali. Maka syurga berkata, Ya Rab, bahwa hambamu, fulan, dia minta kepadamu syurga. Maka masukkanlah dia ke dalam syurga. Wa idha sta'adha minal nar, wa idha sta'adha billahi minal nar, salatha marrat, wa fi riwayat sab'a marrat, qalatin nar, Ya Rabb, inna abadaka istajara bika minan nar. Fa'ajirhu minan nar. Apabila seorang hamba berlindung kepada Allah dari api neraka. Dengan mengucapkan Allahumma inni a'udhu bika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka. Atau Allahumma inni astajiru bika minan nar. Allahumma inni astajirubika minan nar. Tiga kali dalam satu riwayat, tujuh kali. Maka neraka itu berkata, Ya Rob, sesungguhnya hambaku, hambamu berlindung kepadamu dari api neraka. Maka lindungi dia dari api, dari api neraka. Itulah ikhwah keutamaan doa ini. Maka mintalah sama mari kita minta sama Allah surga dan berlindung kepada Allah dari api neraka di setiap salat kita. Setiap salat. Boleh ini dibaca ketika sujud? Boleh. Ya. Karena kita semua ingin masuk surga. Dan kita tidak ingin masuk neraka. Bukankah begitu ya, kok? Ali sekali bala. Ini doa salah satu doa terbaik. Salah satu doa terbaik. Dalam satu riwayat Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus. Fa innahu al-jannah wa usatuha wa minha tufajjaru anharu al-jannah al-jannah wa saqfuha Arshur rahman atau rahman jika kalian minta kepada Allah syurga mintalah syurga firdaus sebab syurga firdaus itu syurga yang paling paling tinggi dan paling tengah dan dari firdaus itu mengalir mata, mata air sumber di surga sumber itu bukan hanya air di surga itu ada air ada khamr ada madu ada susu dan yang lain ada al-kauzar telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di atasnya ada arsy Allah yang Maha Penyayang Syekh Ali mengomentari hadis ini Syekh Ali bin Hasan rahimahullah bahwa Nabi menyuruh kepada kita tanpa kecuali laki perempuan ulama atau bukan ulama soleh atau fasik agar berdoa minta sama Allah surga firdaus surga yang paling tinggi ya walaupun amal kita ini sedikit Allah senang dengan hamba yang berdoa

aku akan masukkan dia ke neraka jahanam dalam keadaan terhina. Iya, dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al Imam As Sanani dalam Subuhul Salam, man lam Barangsiapa yang tidak minta sama Allah, maka Allah marah sama orang itu. Allah Azza wa Jalla membalas, "Amal hambanya sedikit dengan pahala yang sangat besar." Yaitu syurga. Ada seorang Romawi, Rumi, Rumi itu Romawi. Dia, masa Islam waktu peperangan, kemudian disuruh mandi oleh panglima Muslim, kemudian dia perang. Belum sholat dia. Belum sempat sholat. Perang setelah itu mati dia. Terbunuh. Maka dia di syurga. Ya amalun qalil. Wa Amalnya sedikit. Tapi. Diberi pahala sangat banyak. Besar. Bahkan ada yang tidak ikut tidak perang. Ada pemuda Yahudi sakit keras dijenguk sama Nabi saw. Alaihi Maka Nabi bersabda, Aslim, Aslim ya hula, masuklah kamu ke dalam Islam. Maka anak muda Yahudi ini melihat ke bapaknya, bapaknya bilang, Ati abal qasim. Taatilah abal qasim. Ya ini Rasulullah. Maka anak muda ini dibimbing oleh Nabi mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Setelah mengucapkan itu meninggal dia. Meninggal dia. Maka Rasulullah bersabda, alhamdulillah alladhi bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api api neraka dengan sebab Dakwahku hanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Al Islam itu cukup Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya semuanya. Yang ke delapan wasabi Kata Syekh al Penulis rahimahullah. Dan Nabi mendengar seorang berdoa ketika tasyahud atau tahiyat. كنت يا اخوان اللهم, اللهم اني, إني أسألك, اسالك يا الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم itu sampai situ ya. Artinya Nabi mendengar ada seorang sahabat berdoa sebelum salam, yakni ketika tasyahud akhir atau akhir. Dia mengucapkan Allahumma ya Allah. Allahumma itu artinya ya Allah. Ini sesungguhnya aku atau sungguh aku as'aluka Aku minta kepadamu Ya Allah Wahai Allah Al-Wahidul Ahad Al-Wahid Al-Ahad Yang mahasatu, Maha Satu Maha Esa Dalam Zatnya Dan Maha Esa Maha Satu Dalam segala sifatnya nama dan sifat yang maha tinggi dan maha sempurna. Itu ya Allah. As-Samad. As-Samad itu yang maha kaya dengan mutlak yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Di langit dan di bumi. Alladhi yang lam yalid, Allah tidak melahirkan anak. Walam Yulad, dan tidak dilahirkan oleh siapapun. Walam yakullahu kufan ahad dan Allah tidak memiliki istri atau teman wanita. Itulah makna walam yagullahu kufuwan ahad. Antaghfir li dzunubi agar kau ampuni dosa-dosaku ya Allah. Innaka anta husnu yanqu. Al-Ghafur Maha pengampun bagi yang minta ampun. Ar-Rahim Maha sayang kepada yang minta ampun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari doa sahabat itu. Ini singkat ceritanya begitu. Ya, karena nanti ada keterangan kalimat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji doa yang diucapkan oleh sahabat ini. Nah, Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad lahu." Qad Sungguh dia telah diampuni oleh Allah. Sungguh dia telah diampuni oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan yang lainnya dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi dan disetujui oleh Syekh Al-Albani. Karena beliau menukil kalimat ini menunjukkan bahwa beliau setuju dengan tasahih Imam al hakim. Ya, ikhwah. kemarin ada yang bertanya sama saya begini. Kenapa Salafiyin kok mencela Imam Ghazali? Siapa bilang? Imam uh, siapa bilang ulama Salaf mencela Imam Ghazali? Kita tidak mencela orang. Para ulama itu ketika membicarakan tentang bukunya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ya itu bukan mencela beliau tapi membicarakan tentang hadis-hadis dhaif dan dhaif jiddan lemah lemah sekali dan yang palsu yang ada dalam buku Ihya Ulumuddin. Ini dalam rangka untuk menjaga kemurnian agama Islam. Bukan untuk menjelekkan orang, bukan. Tidak ada yang mencela Imam Ghazali yang dibicarakan itu hadith-hadith yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Siapa di antaranya? Al-Imam Al-Iraqi. Dia ngarang buku Takhrijul Ihya. Nah, ternyata di dalam buku itu ter terdapat dalam Ihya Ulumuddin itu ada 80% lebih. Hadisnya lemah dan lemah sekali dan palsu. Nah pertanyaannya, bolehkah kita menggunakan hadis lemah? Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama sama sekali melarang menggunakan hadis lemah tanpa syarat. Alasannya apa? Karena hadis yang sahih dan hadis yang hasan banyak, cukup. Kita nggak butuh dengan hadis yang lemah. Yang kedua, Eh sebentar sebentar. Pendapat yang kedua boleh menggunakan hadis boif dengan lima syarat. Artinya kalau namanya syarat kalau nggak terpenuhi ya nggak boleh dipakai. Syarat yang pertama berat tuh syaratnya ini lima ini yaitu tidak boleh menggunakan hadis eh, sanatnya tidak boleh lemah sekali. Jadi kalau dia tidak tahu membedakan mana lemah sekali dan lemah, mana rawi yang lemah sekali dan lemah dan palsu, berarti dia nggak memenuhi syarat. Karena dia bukan ahli hadis, maka jangan pakai hadis doif. Dua, tidak boleh dalam masalah akidah dan hukum. Tapi dalam masalah fadilah amal. Kalau dia tidak bisa membedakan, ada orang tidak bisa membedakan apa itu akidah, apa itu hukum, apa itu fadilah aman, berarti dia tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, harus ada hadis sahih atau hasan yang menguatkan hadis lemah itu di bab itu. Kalau tidak ada hadis yang sahih atau hasan dalam satu bab itu, maka tidak boleh diamalkan. Yang keempat, tidak boleh disampaikan hadis lemah itu kecuali dengan keterangan bahwa ini hadis lemah. Dan yang kelima, yaitu uh, tidak boleh meyakini bahwa itu sabda Nabi. Itu ya. Karena sekarang ini, bahkan ada yang ekstrim mengatakan, nggak apa-apa hadis palsu, yang penting kan hadis. musibah bahwa Rasulullah SAW menyatakan man kathaba alaiya muta'ammidan falitabawa maka'adahu minan nar barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka Imam Ghazali sendiri mengatakan dalam kitab eh itu wabidu'ati fil hadithi musjah bahwasanya perbendaraan ilmu hadisku sedikit itu Imam Ghazali mengakui. Ya. Masa kita mau menutup mata? Iya. pokoknya apa yang ada di kitab Ihya Ulumuddin walaupun ada palsu kita, kita yakini kebenarannya. Tidak bisa dong. Tidak boleh seperti itu. Kita kembali kepada pakarnya, pakar hadis. Dan saya pilih pendapat yang pertama. Kenapa? Karena saya tidak menguasai ilmu rawi mana rawi yang lemah mana rawi yang lemah sekali ada perbedaan itu kalau rawi yang lemah itu harus buka buku rawi-rawi ya rawi yang lemah dengan lemah sekali itu ada bedanya kalau rawi yang lemah ada temannya yang menguatkan nah itu masih bisa terangkap menjadi hasan Dehoirihi. Tapi kalau lemah sekali, rawi yang lemah sekali ketemu dengan lemah sekali, lemah sekali, lemah sekali, lemah sekali. semuanya lemah sekali. Tambah ambro itu. Tidak bisa, tidak bisa terangkat. Nah, untuk bisa membedakan ini harus baca buku rawi. Nah, saya tidak ahli dalam masalah itu. Antum juga tidak ahli kan? Ya udah antum jangan pakai hadis doif. Karena tidak memenuhi syarat. Orang-orang yang men, mem, menolak ini, silakan dia mempelajari dulu ilmu takhrij. ilmu ruat, rawi, ada ilmunya semua itu. Ada ilmu mustalah hadis, ada ilmu al wa ta'dil. ada empat yang harus dipelajari. Masuk fakultas hadis dulu, ya. Bahkan yang sudah s3 belum tentu dia. Uh, apa namanya uh, ahli kayak Syekh Al Albani betul maka kita pakai yang Sahih dan Hasan saja yang Sahih dan yang Hasan belum kita baca apalagi kita amalkan Le, ngapain kita mau baca yang doif atau yang palsu kita berpegang kepada Quran Sunnah iya sepakat tapi hadis yang sahih dan hasan bukan hadis yang yang lemah ini penting ya kwa. karena banyak orang bela hadis yang lemah sekarang ini akhirnya tambah lemah sudah sudah iman lemah hadisnya lemah aduh lemah semua kita ya ekonominya lemah juga aduh badannya jadi lemah sudah ya. Tapi kemudian yang kesembilan. Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalkan doa ini ya khawah. Yang nomor delapan ini petik Ya ini. Ismullahil A'udhu. Nama Allah yang paling agung. Yang kesembilan. Wassami'a akhar yakul fitasyahudi idha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada seorang bertasyahud. Ini bertahiyat. Mengucapkan ini. يقول اللهم, اللهم إني, إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم inni as'alukal jannah wa minan nar ini ya doa yang diucapkan oleh seorang sahabat ya mari kita baca dulu artinya jadi setelah dia tahiyat itu sebelum salam dia baca ini Allah wahdak satu-satunya engkau la tidak ada sekutu bagimu al manna Engkau maha memberi nikmat. Ya badi as-samawat. Wahai Allah yang menciptakan langit-langit. Wal dan bumi. Dengan indah dan dari tidak ada menjadi ada. Ya dal wal ikram. Ya Allah yang maha agung. Al jalal maha agung. Wal ikram. Maha mulia atau terpuji. Atau terhormat. Ya hayu wahai yang maha hidup Dengan sempurna Dan yang tidak diawali dari tidak ada Yang tidak diawali dengan tidak ada Dan tidak diakhiri dengan kematian Dan yang menghidupkan seluruh makhluk Itulah makna Hayu Ya qayyum Wahai Allah yang maha Kaya dengan mutlak dan berdiri sendiri tidak membutuhkan makhluknya dan yang mencukupi seluruh makhluknya. Ini asalul kaljanda. Subuh aku minta kepadamu ya Allah syurga. Wa bika minan nar dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Maka Nabi saw mengomentari doa sahabat ini berkata kepada sahabat sahabatnya. Tadru Nabi Madah, tahukah kalian apa yang dia ucapkan dari doa tadi orang ini? Qalu Allah rasulullah alam. Maka sahabat mengatakan Allah dan Rasul lebih tahu. Qal. Maka Nabi menyatakan wallazi nafsi bi demi Allah yang jiwaku di tangan di tangannya. Laqad Allah bismihi azim al-a'zham. Sungguh orang ini telah berdoa menyebut nama Allah yang paling agung ajab Yang apabila dia berdoa meminta Setelah menyebut nama Allah yang paling agung itu Akan dijawab oleh Allah Wa Dan apabila dia minta dengan Menyebut nama Allah yang paling agung itu Allah akan memberi dia Permintaannya Hadith ini Riwayat Abu Daud dan Nasai dan yang lainnya Dengan sanat yang sahih kata Syekh al Ya, Para ulama menjelaskan mana nama Allah yang paling agung. Yang pertama Allah. Di dalam doa ini. Yang kedua, nama Allah yang paling agung di sini Al-Mannan. Kemudian apa lagi? Ya Zal Jalal wal Ikram. Dan ya Hayu Ya Qayyum Ya Hayu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali Wal Ikram Apalkan doa ini ya khawana dan amalkan Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdulillahi ilaaha illaa anta Al-Mannan uh, wahdaka la syarika lak Al-Mannan ya badi as-samawati wal ardi adzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Terus itu minta surga dan berlindung dari api api neraka. Yang ke-10 Wakana min akhir ma yaqul bain at-tashahhud wa taslim dan kalimat doa terakhir yang Nabi ucapkan sebelum salam antara tahiyat dengan salam Allah ikuti saya ikuti saya Allah maghfirli ma qaddamtu ma wa ma akhartu. ma akhartu wa ma asrartu, ma asrartu. wa ma alantu. ma a'lantu wa ma asraftu, ma asraftu. wa ma anta a'lamu bihi minni antal -muqaddim. antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa hadis ini sahihat muslim dan yang lainnya kemudian di sini nabi baca Allahumma ya Allah ampunilah aku ma qaddamtu dosa-dosa yang pernah aku lakukan wa ma akhartu dan dosa-dosa yang aku tunda Wa ma asrartu dan dosa-dosa yang aku rahasiakan. Ini aku sembunyikan. Wa ma 'alantu dan dosa-dosa yang aku lakukan dengan terang-terangan. Wa ma asraftu dan dosa-dosa yang aku melakukannya ya dengan banyak. Wa ma anta 'alamu dan dosa-dosa yang engkau lebih tahu ya Allah daripada aku. Ya kan apa ada dosa-dosa yang kita nggak tahu? Wallahi banyak. Kita nggak menyadarinya. Apa itu misalnya? Itu kufur nikmat. Ya kan ketahuilah bahwasanya nikmat itu tidak terhitung dan harus disyukuri. Dan mensyukuri nikmat wajib fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun dan la kalian bersyukur aku, dan janganlah kalian kufur nikmat kepada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adhabi syadid jika kalian bersyukur maka aku tambah nikmat kepada kalian dan jika kalian kufur nikmat aku sesungguhnya siksa ku amatlah laprih dan Allah menyatakan wa in ta'uddu Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Karena saking banyaknya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah mensyukuri semua nikmat itu? Belum. Sedikit amal kita. Amal kita ini sedikit sekali. Dibandingkan dengan nikmat yang Allah beri kepada kita banyak sekali. Maka kita minta ampun sama Allah dengan ini kalimat ini anta bihi minni dan ampunilah aku ya Allah dengan dari dosa-dosa yang kau tahu kau lebih tahu dari daripada aku tentang dosa-dosa itu makanya kenapa kita kok minta ampun keluar dari kamar mandi. Aku Karena sering orang lupa dengan nikmat. Dia bisa buang hajat dengan normal di kamar mandi itu, air toilet itu. Ya, maka dia keluar dari situ. Aku Aku minta ampun kepadaMu ya Allah. Ternyata banyak nikmat yang belum aku Syukur. Wallah ya ada orang na'udhu bila bin dalik dia keluar kotoran dari perutnya sih. Nanti harus mengganti pampers gede setiap hari. Itu kotoran keluar dari perutnya sih. Ususnya rusak. Nasrallah salamatul salam, afiq. Bayangkan. Kemana-mana dia yang itu kotoran. Nah, assalamualaikum. Nah, bersyukurlah. Mari kita bersyukur pada Allah. Dan minta ampun sama Allah atas segala kekurangan kita. Antal mukaddim, ya Allah, engkau itu mukaddim. Mukaddim itu artinya yang yang mendahulukan orang-orang berhak kau dahulukan. Maksudnya apa? Eh, didahulukan untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat didahulukan dijauhkan dari keburukan dunia akhirat termasuk rinjanya. ya semua kebaikan termasuk nanti di akhirat siapa yang didahulukan untuk dihisab dan siapa yang diakhirkan dan siapa yang ditinggikan dan siapa yang di direndahkan la ilaha illa anta Wa antal yang mengakhirkan orang Yang kau gandaki ya Allah La ilaha illa anta Tidak ada sembahnya hak melainkan kau. Coba perhatikan ya Doa-doa Nabi Minta ampun sama Allah Dengan kalimat Yang mencakup semua dosa Jadi, coba perhatikan Allah maafir lima maasartu itu kan semua dosa sudah. Kalau dalam sujud Allah mengfir dzambi kullah Diqqah wa jullah wa awalah wa akhir Wa ala sirrah Itu pernah dibahas itu ya Waktu doa ketika Sujud Doa Nabi ketika sujud itu Juga Nabi doa ketika sujud Allahumma inni a'udhu bi ridhaka Min sakhatik wa bi mu'afatika Min a'ukubatik wa a'udhu bi gaminkan Aku minta nafsik. Kemudian Nabi SAW mengucapkan salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, kadang ditambah wabarakatuh. Dengan menoleh ke kanan. Sampai nampak putih pipinya. Ya, Nabi itu kulitnya putih ya. Terus ke kiri. Wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nampak putih pipi yang sebelah kiri. Ya, kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Assalamualaikum ke kiri. Jadi cuma Assalamualaikum ke kiri. Kadang Nabi mengucapkan salam sekali. Assalamualaikum. Ya, itu. Di dalam kitab Ahkamul Janaiz, Nabi mengucapkan salam itu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi Udah sekali sudah. Di sini dibawakan riwayat oleh Syekh Al-Albani bahwa ada sebagian sahabat yang ketika mengucapkan salam ke kanan ke kiri memberi isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Maka Nabi menjawab bersabda, Masya'nukum, apa kalian ini? Tushiru Nabi Aidiikum. Kalian memberi isyarat dengan tangan kalian ketika salam. Karena adzabu khailin syams, syumus. Seperti ekornya kuda-kuda. Nabi melarang seperti itu. Karena ada orang salam gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Itu nggak ada sunnahnya itu ya akhi. Tangan tetap di, di paha atau di lutut. Wajib mengucapkan salam. Dan penutup salat adalah mengucapkan Assalamualaikum. Itulah ya kwa, eh, sifat salat Nabi SAW dari takbir sampai salam. Dan ini sama laki sama perempuan. Tidak ada pengecualian bagi perempuan. Sedikit pun. Bahkan Nabi menyatakan salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat ini mencakup perempuan juga. Jadi tidak ada bedanya laki sama perempuan dalam gerakan sholat dan bacaan sholat. Karena dulu ada fatwa, hai fatwa. Yang mengatakan kalau wanita ketika sujud jangan begini. Ketika sendirian. Ya begini. Itu enggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Laki sama perempuan sama begini. Kalau sholat sendiri. Dikepakkan gini sikunya. Sudah hatam kita ya. Eh, Wah hatam sudah akhi, Alhamdulillah Tinggal diamalkan ya khu. Selanjutnya kita tanya sama panitia ya Itu panitia Bagaimana sikap kita hmm. Ini ada pertanyaan politik Politik Bagaimana kalau ada seorang da'i yang hanya membahas tentang problematika umat mengkritik pemerintah dan turun ke jalan ya, akhir para ulama menyatakan ahli sunnah, para ulama ahli sunnah salafi yang mengatakan sikap kita dengan pemerintah itu yang pertama ya mendoakan dia kebaikan ya doakanlah pemerintah itu dia juga manusia butuh doa-doa kita Yang eh kedua kalau antum ingin memberikan nasihat kepada presiden itu langsung lewat WA atau telepon atau datang ke istana. Tapi kalau menterinya boleh dibantah di ruangan publik. Itu pendapat dari Syekh Abdul Mohsin al-Abbad. Jadi kalau ada menteri ngawur gitu ya, Menyesatkan umat, boleh dibantah Di ruang publik Dan ada masalah Selama itu bantahan ilmiah Disertai dengan dalil Itu kalau menterinya Ya kalau presiden Jangan Kemudian eh, Yang ketiga Tidak memberontak Tidak memberontak Kepada penguasa walaupun Muslim walaupun dia dalil Ya, itu dalilnya banyak. Ada dalilnya. Kemudian mentaati pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Antum sudah punya KTP? Nah, itu bukti bahwa antum taat itu. Ngurus KTP. Alhamdulillah KTP sekarang seumur hidup. Ya kan? Ya kalau bisa SIM itu seumur hidup juga. Ruwet kita kalau lima tahun sekali praktek ya, ya kan? anu diusulkan aja apa seumur hidup lah ya kecuali kalau sudah sudah nggak bisa nyetir ya, baru serahkan sama yang lainnya ya kemudian mana tadi taat sama pemerintah dalam hal yang ma'ruf dan tidak taat kepada mereka dalam hal kemungkaran dalam hal kemungkaran dan maksiat tidak boleh taat Insya Allah hari Jumat kita akan bahas tentang khutbah Jumat. Uthbut alal Islam. Teguhlah di atas Islam. Dalam kondisi apapun. Mengambil pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi. Dan siapa ini? E, kisah ini. Istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Asia. Dan yang lainnya. Jadi dalam kondisi apapun, Alhamdulillah di Indonesia ini aman ya ikhwan. Ya. kalau misalnya ada semua orang ini kafir atau murtad, antum jangan ikut murtad, jangan ikut berbuat kemungkaran, antum nggak usah ikut ikutan. Iya, dan kita nggak usah turun ke jalan, karena itu bukan cara-cara yang Islam. Itu bukan cara-cara yang Islam. Jangan turun ke jalan, teriak-teriak di pinggir jalan atau di tengah jalan. Itu bukan cara yang Islam. Demikian penjelasan tentang mensikapi penguasa. Ada lagi mau tanya? Habis waktu? Ya. Hah. Apa? Surat oh, salat ringan. Ya, rakaatin khafifatain. Itu Nabi kerjakan satu, ketika bangun tengah malam, diawali dengan salat dua rakaat ringan. Yang kedua, nabi salat ringan itu kobliya subuh. Kobliya subuh antara azan dan komat. Itu ya. Sampai kata Aisyah, aku melihat Rasulullah salat kobliya subuh itu sampai saking ringannya. Sampai aku menyangka bahwa beliau tidak baca surat. Nabi baca surat pendek kuliah ya kafirun dan kul setelah al-Fatihah. Dan salat tahatul masjid ketika khutbah Jumat. Itu ringan. Bacanya setelah Al-Fatihah surat pendek. Boleh juga tidak baca surat yang lain setelah Al-Fatihah. Boleh. Sudah kita bahas itu. Karena membaca surat Al-Fatihah itu sunnah. Itulah yang dimaksud dengan salat ringan. Karena bacaannya pendek. Tidak terlalu lama. Ada lagi? Cukup ya? Ah. lah ya ikuti salamnya imam kapan harusnya setelah itu dia ingin berdoa salat sunnah kau atau yang ba'di ya bacalah doa yang banyak terserah untuk ketika sujud dan sebelum salam memang harusnya Imam Rawatib itu memberi kesempatan kepada makmum untuk doa ketika sujud dan ketika apa sebelum salam jangan cepat-cepat bacalah doa dulu satu dua tiga empat lima pilih mana yang dihafal itu ya. hmm. Fadil Amal yang dikarang oleh Yusuf Al-Kandahlawi Bukan Yusuf Kordowi Iya itu ya jadi Kan saya sudah bilang bahwa Para ulama melarang kita membawakan hadis do'if Apalagi do'if jidan. lemah sekali Apalagi palsu Apa kita gak takut sama Allah subhanahu wa ta'ala kita membacakan hadis yang Nabi tidak pernah mengucapkan dan Nabi tidak pernah melakukan. Pernah ada seorang di antara mereka, saya waktu di Jakarta mendatangi saya, dia pakai sorban tingkat lima lagi asalnya. Terus dia bacakan hadis katanya, orang siapa yang sholat menggunakan sorban dengan tingkat lima atau tujuh maka dia mendapatkan 70 ribu bidadari. Itu hadisnya Sahabat apa enggak, Saya tanya. Sahih enggak hadis Bingung dia. Dia enggak ngerti hadis. Cuma dia bilang, bahwa oh, Nabi bersabda, Nabi bersabda, Nabi bersabda. Tapi dia enggak ngerti Sahabat apa enggak. Ini, inilah. Seorang yang kalau ingin menyampaikan ilmu, apa namanya, Islam, dia harus belajar dulu. Bagaimana seorang yang tidak mengerti bahasa Arab, nggak ngerti nahu sorof, balago, tapi dia menyampaikan Quran dari terjemah, terus salah, ya menjelaskannya salah, bacanya juga salah, eropnya salah, panjang pendeknya juga salah. Harusnya seorang kalau ingin menyampaikan ilmu agama harus belajar bahasa Arab dulu. Bahkan bukan hanya bahasa Arab, ilmu alat itu. Harus belajar juga kalau ingin menyampaikan fikih. Belajar usul fikih. Dan kaidah fiqhiyah. Dan maqasidul hasanah. Kalau ingin menyampaikan hadis, Minimal dia tahu mana hadis yang sahih dan tidak. Dari mana ya ini? Ya kita pilih buku-buku yang sahih aja. Dan dia bisa mengetahui makna perkata. Itu syaratnya seorang menyampaikan ilmu agama. Kalau dia nggak bisa bahasa Arab, pasti banyak salah. Pasti. Banyak salah Saya sering mendengar Dulu Karena dulu saya jarang khutbah Karena masih kuliah kalau pulang kan Mendengarkan khutbah Masya Allah banyak salah itu khutib-khutib Karena ada khutib yang tidak bisa bahasa Arab Jadi dia baca ayat salah Merjemahin salah Menafsirkan apalagi Apa gak takut sama Allah subhanahu wa ta'ala Membicarakan tentang ayatnya salah. Nah, Alhamdulillah, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Yang seperti itu kebanyakan yang khotib-khotib sekarang ya, belajar bahasa Arab, sudah ngerti bahasa Arab. Itu ya, kalau cuma menyampaikan satu hadis itu soleh, itu tidak apa-apa. Baca terjemahnya, ada itu sebagian masjid. Baca kita beradu solehin dengan terjemahan. Tidak apa-apalah. Cuma satu hadis, dua hadis saja. Tapi kalau berbicara tentang agama ini. Ayat, hadis, panjang, lebar. Harus bisa bahasa Arab. Karena itu ilmu alatnya. Ya, kitab Ihya Ulumuddin. Karya Imam Ghazali. Itu bahas tentang tazkiratul nufus. Dan itu tadi kata ulama banyak hadis yang lemah dan palsu. Maka sebaiknya kita ambil ilmu tazkiyatun nufus itu dari kitab Riyadus Salihin. Atau kitab Fadil Amal. Eh apa? Tarhib Tarhib. Karya Imam Al-Mundiri yang ditakhrij oleh Syekh Al-Alban. Sudah dipilah mana yang sahih, mana yang baif lebih banyak yang sahih dan hasan. Itu lebih selamat. Dan tidak ada kata terlambat. Udah ganti kita fadilah amalnya Al-Gandahlawi pakai kitabnya Imam Al-Mundiri yang ditakhrij oleh Syekh Al-Albani. Baca yang sahih saja. Ada tiga jilid. Tiga jilid. Satu jilidnya tebal sih. Total semua lima jilid. Yang tiga jilid itu sahih dan Hasan yang dua jilid doif. Ganti itu. Tapi harus bisa bahasa Arab. Itu ya. Hijrah. Nah, salah satu bentuk hijrah. Meninggalkan hadis doif. Menuju hadis yang sahih dan hasan. Hijrah dari buku-buku yang penuh dengan hadis do'if Seperti fadilah Amalnya Al-Kandahlawi itu Kemudian Durratun Nasihin Itu 85% hadis do'if Dan lemah dan palsu Kemudian Kitab Ihya Ulumuddin Kita tinggalkan itu Kita pakai yang sahih dulu Kalau belum tahu mana yang sahih dan tidak pakai yang sahih dulu Setelah penuh otak ini dan hati ini dengan yang sahih Ah, baru pengen tahu mana yang toif. Oh iki toif. Gitu ya kawan. Untuk membedakan mana yang sahih dan toif. Kita penuhi dulu hati ini dengan yang sahih dulu. Karena masih banyak yang sahih yang belum kita baca. Gantinya apa? Riyadu Salihin. Sahih Tarhib atau Tarhib. Kalau untuk fadil Ahmad. Dan Tazkiyatun Nufus. Kalau fikih bisa dimulai dari bulughul maram. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan saya Ibnu Majah. Yang itu semua sudah ditakhrij oleh para ulama. Sudah dikasih hukum ini sahih apa enggak. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi